Devila, ini saya lagi belanja persosisan atau cemilannya bocil ya. Ini stok di kulkas. Sebenarnya nggak cuma bocil sih, aku juga makan, suamiku juga makan. Lah kita nyetok kayak gini dulu di rumah. Si bocil ini lagi lihat-lihat, padahal sudah beli, sudah milih, sudah mau dibayar, masih mau ini itu ya, namanya juga bocil ya teman-teman ya. Nah ini suamiku lagi antri mau bayar di kasir kayak gini. Di tempat kalian kalau gini tuh namanya apa? Di sini ada Minalaut tuh kayak pabrik kayak gitu loh, cuman dia juga berjual kayak gini kayak gitu. Jadi harganya tuh ya berat agak lebih murah ini yang dibeli ya, kayak gitu. Stok cemilan di rumah. Lanjut, habis dari situ tadi kita makan ini mie ayam legenda banget. Satu mangkoknya kayak gini ya, kayak aku ini penel satu kayak gini cuma 15.000, cuman ayamiku gede-gede rek. Tapi tadi tuh gak ke video, makanya soalnya suamiku tuh kalau di video itu malu-malu, jadi kayak gini terus tak makan guys, tinggal dikit baru ke video, soalnya gak kelikot makannya, soalnya suamiku malu. Cukup-cukup nyampe rumah, ini aku mau unboxing tadi apa saja yang aku beli kayak gitu. Persosis-sosisan kayak dumpling dan lain-lainnya, kayak dimsum-dimsuman kayak gitu loh. Nah ini mau tak unboxing dulu. Ini kentang, aku beli kentang segini itu 21 kayak gitu. Curah ya rek, maksudnya curah itu kayak belinya itu timbangan kayak gitu di pabriknya langsung. Ini besok kan mau tak buat tom yam atau digoreng buat makan si bocil, itu enak rek, praktis. Jadi gak minta apa gitu, tinggal goreng-gorengin aja. Aku tadi juga sudah beli sausnya, tapi kalau bocil itu gak pernah pakai saus ya rek, kayak gitu. Jadi gak mesti ya sing saus ki mama mbak papa. Nah ini sausnya aku beli korean barbecue saus, biasanya tuh juga tak buat kayak tom yaman dulu, tak kasih kuah kayak gitu. Ini aku juga beli bumbu bambu yang tom yam kayak gini. Ini tom yam enak ini rek, mantep pokoknya kayak gitu. Tinggal ngasih nambahin cabe kalau kurang pedes kayak gitu, kan selera orang tuh sendiri rek. Biasanya tak tambahin, tapi biasanya sing bikin tuh suamiku kayak gitu. Tapi kalau ada stok di kulkas kayak gini kan enak, tinggal mau bikin apa, mau bikin seblak ya tinggal ambil bersosis-sosisannya itu di kulkas, jadi gak ribet-ribet kayak gitu. Lah ini tak tata dulu, tak pilihin. Jadi aku tadi tuh gak beli kayak satu macam kayak dumpling-dumpling tok kayak apa-apa tok gitu, oh, gak beli gitu rek. Jadi gak beli, aku lebih enak nih curah kayak gini tuh bisa beli banyak, mesti beli macamnya tuh banyak kayak gitu. Aku gak tahu namanya iki opo, pokoknya aku boleh beli, aku gak pernah tak titeni namanya. Setak titeni ya dumpling sama krep, tapi aku tadi gak beli krep ya rek, soalnya kayak lek krep itu lek dibuat tom yam itu kadang acur, sama kalau dibuat seblak itu biasanya itu lembut gitu loh, kok keaduk itu kayak acur kayak gitu. Karena mungkin kematangan ya nek begini, mesti kematangan kesuwen ngangkate di dalam wajan kamu udah di akhir kematangan. Tak bila-bila dulu ini, jadi gak bisa nih mau ambil apa itu enak rek. Biasanya aku juga nek beli ikan ya kayak gini, tak beda-bedain. Tadi udah aku harus masak tapi gak tak record, jadi aku mau bikin konten yang agak aneh, mesti kak konten masak terus rek ya, kadang masak kadang baris rumah kadang juga belanja-belanja kayak gini kayak gitu. Nah ini aku ngasih tahu ya, ini tuh sama bulatnya sama putihnya, tapi namanya kalau di dimsum itu namanya tuh lain-lain, ada yang apa tak apa gitu, bisa aku lupa pokoknya aku lek beli gak pernah tak inget-inget, oh iki namanya apa, gak pernah tak inget-inget. Pokoknya tak ambil dasar mama gak pernah gak tau iling-iling rek, pokoknya tak cukup warna ini gitu. Cuman nih kayak tak inget-inget ini apa gak pernah kayak gitu. Kalau di sini tuh kalau pas waktu tahun baru kayak mesti rame nih Minalaut ini, soalnya apa dibuat bakaran nih. Tempat kalian ada tak jualan gini, pasti ada ya rek ya, tapi harganya mungkin sing beda kayak gitu. Terus ini aku beli apa kira jenenge, aku yuk gak ngerti rek jenenge rek.
pokoknya ikulah kayak ngono iku aku gak pernah tak inget-inget oh iki namanya ini namanya ini gak pernah inget-inget gitu. Tak tata dulu di dalam tempat kayak gini jadi enak rapi. Kalau mau ambil rasa up yang ini gari ambil kayak gitu. Jadi memang aku gak beli satu-satu iku soalnya udah bisa dapat banyak. Wah lama mahal. Ini baru lagi ngerti lek jenenge dumpling. Elinge mek dumpling karo crepe. Kodeng terus otak-otak itu iling kalau ilah ini wes gak seberapa tak inget-inget pokok ingin yang gila. Nah ini tak tata sebenarnya aku mau tak masuk nanti tempatnya satu-satu kok tambah banyak ya udah ya tadi wes lah tak jadikan satu baiklah tak jadikan sejirah kayak gitu. Ini sosis ini senangannya suamiku biasanya ini buat bekal suamiku kerja kayak gitu. Kalau kayak gini di tempat kalian berapa ini tadi aku beli 3 21.000 kalau gak 20.500 21.500 kalau enggak 20.500 kayak gitu murah ya rek ya. Kalau soalnya lek biasanya aku beli di Pakul Sayur apa di Uni orang agen-agen lainnya itu 3 kayak gini iku 30 berapa aku tuh pokoknya satu biji itu 10.500 kalau enggak salah lo ya rek. Kayak gitulah ini juga ada kentang per kentang-kentangan. Kentang kesenengane bocil lah mek lihat TV lihat upin ipin biasanya rek ambek digorengin kentang gini nyemil dia itu kayak gitu. Jadi aku tak stokno makan tapi yo tetep ya rek masih di stokno di rumah itu cemilan dikasih jajan apa ae nek namanya bocil iku tetep aja minta beli ini minta beli itu minta mesti maksudnya saya beli jajan di luaran kayak gitu. Karena sudah selesai kayak gini. Oke, bye bye, tonton terus ya rek videoku, jangan bosan-bosan, dukung terus, beri bintang, beri subscribe, like, komen kayak gitu. Dah, see you next time teman-teman, dukung terus ya.